semua, selamat datang kembali di channel ini. Masih bersama aku di sini yang akan terus memberikan kalian review barang-barang terbaik dengan harga yang pastinya terjangkau. Nah, tapi kali ini aku akan mengajak kalian dulu ke segmen menjawab pertanyaan dari netizen ya. Kira-kira judul apa yang pas gitu ya, biar ringkas gitu ya. Kira-kira kalau kalian punya ide, kalian bisa cantumin aja di kolom komentar ya. Oke? Okay? Nah, di sini aku akan menjawab pertanyaan dari Egi Airani 5496. Spill cara bersihin HEPA filter kak, kemarin habis buat bersihin lubang angin debunya, masya Allah. Wah, gampang sekali ya. Oh ya, untuk kalian yang belum kenalan dengan vacuum cleaner dari Gabur ini, aku sudah buatkan videonya ya sebelumnya. Kalian bisa cek dulu dua video dengan unboxing dan juga reviewnya. Kalau kalian tertarik, langsung cek aja pakai link yang ada di deskripsi, oke? Okay? Sejauh ini selama pemakaian tidak ada masalah ya, karena memang dengan harga yang worth it sekali, kita bisa bersih-bersih rumah dengan sangat mudah. Oke, untuk menjawab dari pertanyaan tentang membersihkan HEPA filter, yuk langsung simak videonya. Semua, jadi di sini sudah terlihat vacuum cleaner dari Gabur. Di sini aku emang nggak pasang untuk vakumnya ya, di sini supaya lebih detail. Nah, di sini untuk kalian yang belum tahu, ini ternyata tuh bisa dilepas bagian penampung kotorannya, teman-teman. Di sini aku sudah pakai ya, jadi biar terlihat real, teman-teman. Di sini dari luar aja udah kelihatan kotor banget ya. Nah, untuk cara membukanya itu sangat mudah sekali. Di sini seperti ada pencetan gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalian tinggal pencet aja. Lalu agak digoyang-goyangkan gitu, teman-teman. Nah, sudah terbuka. Gitu. Di sini kita bisa melihat ada saluran yang tersambung nantinya akan masuk ke dalam penampung kotoran di sini ya. Jadi, nanti kan kotorannya masuk dari sini. Lalu dia akan masuk di lewat sini. Di sini nanti dia akan masuk melalui lubang di sini dan tertampung di dalam HEPA filter di sini, oke? Okay? Nah, di bagian lorong-lorong ini ya, kalian bisa bersihkan sendiri pakai tisu. Kalian bisa masukkan di sini ya. Nah, di sini kalian bisa masukin tisu aja. Menurut aku udah bisa bersih gitu ya. Nah, di sini juga ada spons-sponsnya gitu ya. Nah, untuk bagian penampung kotorannya sendiri, ini kita bisa bongkar juga ya untuk mengambil HEPA filternya. Nah, untuk kalian yang belum tahu, ini untuk mengeluarkan kotoran secara langsung ketika masih terpasang di sininya. Ini kalian tinggal pencet aja seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu di sini pembukanya akan terbuka. Nah, seperti ini ya. Nih, penampakannya ini memang benar-benar kotor ya, karena habis aku pakai, teman-teman. Untuk menutupnya, kalian bisa tutup lagi, udah bunyi klik berarti sudah tertutup dengan rapat. Untuk mengambil HEPA filternya sendiri, di sini ada penariknya, teman-teman. Kalian tinggal tarik-tarik aja. Begini ya, agak ditekan dikit, nah sudah terbuka HEPA filternya. Jadi seperti ini, teman-teman. Nih, debu-debunya akan tersangkut di dalam HEPA filter, teman-teman. Di sini ya, teman-teman. Nah, seperti ini debu-debunya tersangkut di sini. Gimana sih kak cara bersihinnya? Di sini aku ada 3 cara ya, teman-teman, untuk membersihkan HEPA filter. Kalian bisa pilih salah satu ataupun kalian ikutin semua caranya. Oke? Okay? Gak usah lama-lama, langsung aja kita let's go. Nah, cara yang pertama kalian bisa pakai cara manual ini ya, yaitu kalian tinggal cuci aja, teman-teman. Kalian siapkan deterjen cair yang kalian campurkan ke dalam ember kecil seperti ini, kalian aduk-aduk bersama air ya. Nah, kalian sikapkan juga sikat gigi yang gak kepakai, jangan yang dipakai ya. Nah, di sini kalian bisa langsung sikat-sikat seperti ini. Nah,
Nah, kalian bisa langsung bilas-bilas di sini, kelihatan banget kalau kotorannya udah mulai keluar di sini nih, teman-teman nih ya. Tuh. Pakai cara manual ini kalian bisa juga nih bersihin penampung kotorannya, teman-teman. Nah, tinggal sikat-sikat aja semua. Nah, di sini kalian buka penutupnya, kalian tinggal sikat-sikat aja semua. Kelihatan ya, debu-debunya udah mulai terbersihkan hanya dengan sikat dan juga air dari deterjen ini. Lalu kalian tinggal bilas lagi, teman-teman, seperti ini. Nah, ketika sudah bersih semuanya, kalian tinggal keringkan aja ya. Nah, setelah kering, itu kalian bisa langsung pasang kembali, teman-teman, di badan vacuum cleanernya, oke? Nah, cara yang kedua itu kalian bisa pakai blower ya, teman-teman. Kalau kalian punya blower ricu yang seperti udah review kemarin itu, kalian bisa pakai aja, ataupun kalian bisa pakai blower apapun yang ada di rumah ya. Kalian bisa gunakan seperti ini. Hasilnya sudah bersih ya, jadi gampang sekali untuk dilakukan, nggak perlu berlama-lama, udah cukup pakai blower aja, udah bersih dan bisa kalian gunakan kembali. Oke, cara yang ketiga ini adalah dengan cara kalian membeli part-part HEPA filternya di e-commerce kesayangan kalian ya. Kalian bisa langsung searching aja namanya Gabur HEPA filter, nanti akan muncul seperti layar di sini ya. Nah, spesifikasinya juga lengkap sekali, yakni mampu menyaring debu hingga 2 kali penyaringan, cocok untuk model yang aku review kemarin. Terus filternya dapat dicuci dan digunakan kembali, filternya berlapis efektif membersihkan debu halus dan juga seperti ini ya. Price-nya juga sangat-sangat terjangkau sekali ya, untuk spare part-nya hanya kisaran mencapai hampir 20.000 aja kalian udah dapetin spare part HEPA filter. Jikalau HEPA filter kalian itu mengalami kerusakan ya, jadi udah nggak bisa dicuci lagi,
udah bener-bener rusak gitu ya, nggak bisa dipakai lagi, kalian bisa beli spare partnya, murah banget dan juga mudah banget ditemuin. Kalian bisa beli online, tinggal nunggu di rumah, udah sampai deh, tinggal kalian pasang lagi di vacuum cleanernya. Jadi gimana? Mudah banget ya cara membersihkan HEPA filternya. Vacuum cleaner juga berguna banget untuk membersihkan. So, untuk kalian yang belum beli vacuum cleanernya, kalian bisa cek link di deskripsi ya. Oke, jadi gimana setelah menonton video aku tentang cara bersih-bersih HEPA filter? Mungkin bisa kalian gunakan juga untuk HEPA filter di vacuum cleaner lain. Tapi emang lebih spesifiknya dengan menggunakan vacuum cleaner Gabor yang emang aku miliki ini ya. Ini kalau memang kalian punya pertanyaan ya, Kak minta review ini dong, Kak minta tolong cara begini itu gimana ya, barangkali aku bisa bantu, aku akan buatkan videonya untuk kalian ya teman-teman. Ya mungkin itu membantu kalian dan kalian pastinya senang, aku juga senang. Oke, terima kasih ya sudah menonton video aku. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komentar di video ini. Bantu share link juga ya teman-teman.